umur atau mungkin cek atau anak kemarin sempat sakit yang di rumah sakit Brawijaya itu sempat kakak yang sakit, anak-anak sakit atau bagaimana atau seperti yang mana ya, saya juga belum tahu sih. Ya kan kemarin sempat ada yang makam gitu. Saya lihat ternyata ada di rumah sakit Brawijaya di Instagram kan. Kalau rumah sakit apa sih mas, tapi bingung yang mana nah, gitu. Ngecek kesehatan atau memang mungkin ngecek kesehatan kali. Ngecek apa sih biasanya kalau ke rumah cek, nggak tahu sih. Saya juga nggak tahu sebetulnya yang mana jadinya. Jadinya yang mana jadi belum tahu. Tapi emang nggak masalah rutin ngecek kesehatan gitu. Soalnya kan kabarnya sih, maksudnya kan soalnya di rumah sakit kandungan gitu kan. Karena orang berpikirnya gimana, makanya kita minta penjelasan dari pasiennya sendiri ya, seperti apa sih. Kalau rumah sakit kandungan kan bisa ngapain aja, perempuan lagi. Jadi sih emang banyak, soalnya aku belum tahu videonya kayak gimana jadinya. Jadi sih sebenarnya kayak kamu habis keluar dari toilet, terus di samping kamu ada mainan anak-anak, ada lambang logo rumah sakit Brawijaya. Nah, itu di situ kamu ngecek, kita pahami aja apakah rumah sakit Brawijaya ini. Nengok kali, nengok di sini. Iya, udah. Wah itu sih cuma cek apa aja. Seberapa sadar sih kamu maksudnya dengan kesehatan kamu memang dari dini harus sering ngecek atau gimana? Gimana ya, karena perempuan itu kan banyak tuh yang harus di check up kan. Jadi ya sesering mungkin itulah gitu. Ada yang setiap 6 bulan sekali, ada yang apa gitu, itu sesering sih. Sebenarnya khawatir kok ada di jalurnya. Iya, karena ya kan perempuan kan harus jaga-jaga sejak dini kan. Termasuk yang parno enggak sih kak, terhadap penyakit-penyakit yang sekarang lagi banyak banget kan? Apalagi kakak sebagai perempuan. Parno sih enggak ya, karena aku kan tahu aku selalu menjaga diri kan.